Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat tas rajut dengan model seperti ini. Tas bahu model hobo bag ini semakin etnik dengan tambahan motif dan kombinasi warna yang cantik. Dilengkapi juga dengan kancing yang unik. Tas ini beralas lingkaran dengan diameter kurang lebih 20 cm. Untuk tinggi badan tasnya berukuran kurang lebih 24 cm. Sedangkan untuk bagian handle-nya berukuran 27 x 2 berarti 54 cm. Bagaimana sahabat rajut, sudah penasaran cara membuatnya? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen, dan subscribe channel kami ya. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video terbaru dari kami. Oke? Siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan. Benangnya, di sini saya menggunakan benang polyester yang small ply. Untuk warna dasarnya saya gunakan warna beige ini. Lalu saya siapkan juga 3 warna lain untuk kombinasinya. Teman-teman bisa pakai warna yang senada atau warna yang kontras. Selanjutnya untuk hardband saya akan menggunakan ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Selain itu, siapkan gunting, korek api. Lalu di sini ada meteran, jarum kristik dan penanda. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Pertama, kita buat alas berbentuk lingkaran. Kita awali dengan magic ring. Lalu buat 10 HDC. Pasangkan penanda di stitch yang pertama. Di sini, keluarkan tali yang pendek dan tarik. Ini hasil jadinya setelah kita buat 10 HDC. Tarik lagi tali yang pendek supaya bagian tengahnya bisa tertutup lingkarannya. Round 1 selesai, kita lanjut mengerjakan round kedua. Tanpa slip stitch, langsung buat 2 HDC di masing-masing lubang. Round kedua selesai dengan total 20 HDC. Lanjut kita kerjakan round yang ketiga. Di lubang yang pertama kita buat 2 HDC. Lalu 1 HDC di lubang berikutnya. Kita ulangi polanya 1 putaran.
Round ketiga sudah selesai dengan total 30 HDC. Lanjut kita kerjakan round keempat. Di lubang yang pertama kita buat 1 HDC. Di lubang kedua kita buat 2 HDC. Di lubang ketiga kita buat 1 HDC. Oke, ulangi polanya 1 putaran. Round keempat selesai dengan total 40 HDC. Kita akan lanjutkan terus pembuatan alas lingkaran ini dengan mengikuti pola tulis berikut ini. Teman-teman bisa kerjakan hingga mencapai diameter yang diinginkan dengan catatan jumlah stitch-nya harus habis dibagi dengan 3. Saya sudah selesai mengerjakan alas lingkarannya. Di sini saya kerjakan hingga round ke-15 dengan total 150 HDC. Untuk ukurannya, saya mendapatkan diameter kurang lebih 20 cm. Langkah yang kedua, kita akan mengerjakan motif badan tasnya. Kita buat slip stitch dulu di stitch yang pertama. Nah, di sini kita buat 3 rantai sebagai pengganti 1 DC. Lalu kita tambahkan 2 DC lagi di lubang yang sama. Kita skip 2 lubang. Di lubang yang ketiga kita buat 3 DC lagi. Nah, kita sudah punya 3 DC increase sebanyak 2. Kita lanjutkan terus cara yang sama. Skip 2 lubang. Di lubang ketiga buat 3 DC increase. Kita lakukan 1 putaran. Setelah 1 putaran, di sini saya membuat 3 DC increase-nya sebanyak 50 kali. Selanjutnya kita slip stitch di stitch yang pertama. Next, kita lanjut mengerjakan baris kedua untuk motif badan tasnya. Kita buat slip stitch dulu. 1 2 3 3 kali slip stitch menuju ruang antara 3 DC increase. Mulai dari sini kita buat 3 rantai sebagai pengganti 1 DC. Tambahkan 2 DC lagi di posisi yang sama. Nah, seperti ini. Untuk baris kedua kita buat 3 DC increase di antara 3 DC increase yang ada di baris pertama. Baris kedua sudah selesai, hasil jadinya seperti ini. Jadi posisi 3 DC increase-nya selang-seling ya.
kita akan lanjutkan cara yang sama, slip stitch menuju ruang antara 3 DC increase, lalu buat 3 DC increase di masing-masing ruang ini. Kerjakan hingga mencapai tinggi yang diinginkan. Nah, di sini saya sudah selesai membuat baris 3 DC increase-nya sebanyak 25 baris. Untuk tingginya di sini kurang lebih berukuran 23 cm. Selanjutnya kita akan mengerjakan bagian handle. Mulai dari sini kita hitung sebanyak 18 kali 3 DC increase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kita pasang penanda di sini. Oke. Lanjut. Kita awali dulu dengan slip stitch. Nah. Dari sini kita buat 3 rantai sebagai pengganti 1 DC. Ini adalah stitch pertama. Lalu di ruang berikutnya kita buat 3 DC increase. Kita lanjutkan membuat 3 DC increase ini. Hingga bertemu dengan penanda. Setelah membuat 3 DC increase sebanyak 16 kali, di sini kita bertemu dengan penanda. Di bagian yang ada penandanya ini kita buat 1 DC. Oke, lanjut. Kita kerjakan baris kedua untuk handle. Buat 3 rantai balik. Oke, ini adalah stitch pertama untuk baris kedua. Kita lanjut membuat 3 DC increase di masing-masing ruang. Setelah membuat 3 DC increase-nya sebanyak 15 kali, di sini kita bertemu dengan penanda baris pertama. Kita buat DC di rantai ketiga pengganti 1 DC. Oke. Kita akan lanjut mengerjakan baris ketiga. Diawali dengan 3 rantai pengganti DC. Lalu kita buat 3 DC increase lagi sampai sisi yang satunya. Oke, untuk baris ketiga ini 3 DC increase-nya sebanyak 14 kali. Bertemu dengan penanda. Kita buat 1 DC. Nah, jadi di sini hasilnya akan semakin menciut ya, semakin berkurang seperti ini. Kita lanjutkan terus pengerjaan dengan cara yang sama. Teman-teman bisa ikuti pola tulis berikut ini.
Nah, untuk bagian handle, hasil jadinya seperti ini. Di sini saya sudah mengerjakan sebanyak 14 baris, dan di yang paling atas 3 DC increase-nya tersisa 3. Selanjutnya, kita akan membuat bagian handle ini, kita lanjutkan. Setelah membuat 3 rantai, kita buat 3 DC increase-nya sebanyak 3 kali lagi. Untuk penempatannya ada di DC yang tengah atau DC kedua. 1 2 3. 3 DC dalam lubang yang sama. Lanjut, kita skip 2 lubang. Di lubang yang ketiga buat 3 DC increase lagi. Skip 2 lubang lagi. Di lubang yang ketiga buat 3 DC increase. Selanjutnya buat 1 DC di sini. Oke. Kita akan ulangi pola yang sama seperti ini. Sehingga hasil jadinya lurus, sudah tidak mengerucut lagi. Kita kerjakan sebanyak 12 baris. Oke, kalau sudah selesai, hasil jadinya seperti ini. Selanjutnya, kita buat 1 rantai balik dan buat 1 baris SC. Ada 11 SC. Selanjutnya kita bisa kunci lalu potong benangnya. Oke, handle-nya sudah jadi untuk satu sisi ya. Kita akan ulangi pola yang sama di sisi yang satunya. Untuk penempatannya kita hitung dari sini. Ini kan yang ada DC-nya naik ya, berarti ini mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu untuk sisi yang belakang juga sama. Ini yang DC naik, berarti kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita beri penanda di bagian ini. Nah, jadi kita akan ulangi pola untuk handle-nya dari penanda yang ini ke sini. Oke, saya akan kembali setelah menyelesaikannya. Oke, sudah selesai untuk kedua sisi. Selanjutnya kita akan jahit kedua sisi ini. Untuk posisi jahitnya kita SC dari bagian dalam. Jadi ini untuk sisi baik, ini sisi buruk. Kita buat satu rantai dulu.
sini kita satukan SC-nya mulai dari stitch yang pertama. Oke, kedua sisi sudah tersambung. Hasilnya untuk bagian yang sisi baik seperti ini. Berarti kita sudah menyelesaikan bagian handle-nya. Kita lanjutkan, kita buat satu rantai dulu. Lalu kita balik. Dari sisi baik ini, kita akan lanjut membuat SC di keliling bagian tepinya. Mulai dari sini. Untuk masing-masing DC-nya kita isi dengan 3 SC. Oke, saya sudah menyelesaikan membuat SC keliling untuk satu sisi. Hasilnya seperti ini. Kita ulangi cara yang sama untuk sisi yang satunya. Untuk SC keliling sisi yang satunya ini, di bagian tengah kita buat pengait. Nah, di sini ya, kita buat 25 rantai. Oke, setelah 25 rantai seperti ini, kita kembali ke SC-nya buat selip. Nah, ini ya kaitnya nanti untuk kancing tas. Lanjut, kita buat SC di masing-masing lubang. Oke, di sini saya sudah selesai membuat bagian SC keliling untuk tepi. Hasil jadinya seperti ini. Dan untuk yang ada pengait rantainya ini, posisinya nanti akan menjadi bagian belakang. Lalu di bagian depannya ini nanti akan kita tambahkan kancing. Lengkap untuk membuat badan tas ini menggunakan benang warna beige sebagai warna dasarnya, saya habis 2 gulung ya. Selanjutnya kita akan membuat motif dengan warna kombinasinya. Untuk yang pertama saya akan menggunakan benang yang warna kuning keemasan ini. Nah, awal mulanya kita buat di sini. Bagian handle yang ada 3 DC increase-nya sebanyak 3 kali, tapi sebelumnya yang lurus. Ya, di sini. Buat satu rantai. Lalu SC. Lanjut, kita lipat seperti ini, pas di garis diagonal yang terbentuk dari 3 DC increase. Jadi miring gini ya. Seperti ini supaya lebih mudah.
selanjutnya kita menuju bagian ini. Kita buat tusuk kerang dari 7DC. 1 2 3 4 5 6 7 Oke, arah lipatannya tetap ya. Selanjutnya ke sini kita buat SC. Nah, hasil jadinya di tas seperti ini. Ya, miring sesuai garis diagonalnya. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk di sini. Kita buat tusuk kerang lagi. Bawahnya sini buat SC lagi. Nah, kita akan lanjutkan terus pengerjaan dengan pola yang sama, 1SC dan 7DC. Untuk penempatannya berada di garis diagonal yang ini beda berjarak 3DC increase ya dari tepi. Terus hingga bertemu dengan bagian bawah. Oke, saya akan kembali setelah menyelesaikannya. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan satu baris motif kombinasi. Nah, di bagian bawah ini masih tersisa satu. Setelah membuat SC, kita menuju sini, lubang yang ada 3DC increase-nya ini. Kita buat 3DC. Lalu 3 rantai. Turun kembali, kita buat slip. Kunci. Nah, di sini baru kita bisa potong benangnya untuk dirapikan di bagian dalam. Oke, saya sudah selesai merapikan. Untuk motifnya ini bisa kita arahkan ke atas seperti ini atau diarahkan ke bawah begini juga cantik. Jadi, sahabat rajut bisa style sesuka hati ya untuk posisi motifnya. Sekarang kita akan lanjut mengerjakan warna yang kedua. Saya akan menggunakan benang yang warna keki. Nah, kita akan mulai dari sini ya. Kita cari jarak 3. Saya akan mulai dari sini. Sama seperti tadi, kita awali dengan membuat SC. Lipat seperti ini. Penempatan 7DC di sini. Ini 3DC increase-nya. Kita masuk di sini.
membuat 7 DC. Lagi di sini kita buat SC. Next 7 DC lagi. Setelah 7 DC, kita akan buat SC lagi di sini. Oke, kita akan kerjakan terus cara yang sama. Berganti warna benang sesuka sahabat rajut ya untuk posisi warnanya. Oke, saya akan kembali setelah menyelesaikan mengerjakan bagian motif dengan warna kombinasi. Nah, sahabat rajut, di sini saya sudah buat untuk warna kombinasinya cukup 3 baris saja. Dan saya juga sudah menambahkan kancing dari rajutan seperti ini modelnya. Kita tinggal kaitkan seperti ini. Nah, kalau teman-teman ingin menambahkan furing juga boleh. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat hobo bag etnik seperti ini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu di video tutorial kami berikutnya. See you, bye!